Hai, assalamualaikum, what's up everyone, Zulfiqah, you are watching ZFN channel. So guys, untuk video kali ini saya akan review satu TWS yang terbaru. Ini keluaran daripada company bernama Padmate. Dan saya rasa Padmate ni mungkin korang, mostly kita di kalangan rakyat Malaysia memang sangat-sangat jarang lah dengar brand Padmate ni. Sebab kebanyakan saya tengok kat YouTube, mostly memang orang Amerika lah yang review brand Padmate ni. Dan Padmate ni diorang hantar saya satu model terbaru ni lah. Nama modelnya ialah Pamu Slide 2. Jadi Padmate ni dia berasal daripada China dan diorang ni banyak keluar TWS jugalah. Memang punya main product dia TWS dan ada few juga Bluetooth earphone, wireless headphone dan juga ada few accessories smartphone lah, macam ada wireless charger lah apalah, sangat-sangat sikit lah. Tapi memang mostly main product dia ialah TWS. Untuk Pamu Slide 2 ni, dia punya main feature dia ialah dia ada hybrid active noise cancelling dan ada transparent mode. So memang ini memang dikira ANC punya wireless earbuds lah. Dan juga di sini dia ada kata dia ada AI smart call noise cancelling. Kiranya masa kita buat call tu, dia akan cancel noise kat sekeliling kita. Dan juga dia ada voice enhancement, kiranya dia akan enhance kita punya suara masa kita tengah buat call lah. Dan untuk variant yang saya punya ni, saya dapat warna hitam dan ada warna putih satu lagi. So kalau tengok kat belakang sini, dia ada few specs lah. So dari sini tu dia tulis ANC wireless earbuds Bluetooth 5.2, dia gunakan latest punya Bluetooth version. Sini macam kat depan tadi, dia ada hybrid active noise cancelling, ada AI smart noise cancelling. Dia ni driver setup dia 10mpen plus titanium composite speaker, kira single dynamic driver, voice enhancement, in-ear detection. So in-ear detection ni maksudnya kalau korang pakai earbud tu, dia akan detect lah korang tengah, contoh macam korang tengah dengar lagu, korang cabut dia akan auto pause, kalau korang pakai semula dia akan auto play semula. So itu fungsi in-ear detection. Dan ini dia ada Bluetooth 5.2. Itu saja. So macam yang ni semua ni dulunya language lain lah, ada Jepun lah, Korea lah, Itali lah. Untuk info, Pamu Slide tu ni memang sangat baru lagi, memang tak keluar lagi, diorang tak jual lagi. Sekarang ni diorang tengah buat crowdfunding dekat Indiegogo. Kiranya korang boleh macam pre-order lah dekat situ. Ini memang masih baru lagi, saya dapat ni pun kira macam prototype lah kot. So memang tak ada jual lagi. Unboxing yang saya ada buat video satu lagi, korang boleh tengok nanti video unboxing untuk Pamu Slide 2 ni. Jadi mari kita alih dulu kotak ni dan kita tengok terus ke dia punya charging case serta dia punya earbuds lah. Jadi nama dia pun, kenapa nama dia slide? Sebab dia punya pembukaan dia macam ni lah, jenis slide. So nampaklah dia punya keunikan dia lah. Sebab tu dia panggil slide. So okay guys, yang pertama saya nak ulas dari segi dia punya design, comfort dan juga dia punya build quality. Jadi kalau tengok dari segi design, design dia ni, bentuk dia ni, bentuk ni memang agak unik sikit. Saya agak jarang-jarang jugalah bentuk dia macam ni. Agak besar juga charging case dia ni. So memang pembukaan dia jenis slide, memang agak unik kat situ. So kat depan sini kita tengok dekat dia punya depan sini ada dia punya nama model lah, Pamu. So dia ada macam texture dekat depan sini. So buatkan rasa nampak premium jugalah. Dia punya TWS ni dah nampak dia punya logo dia pun nampak berkilat kat situ. Kalau segi finishing dekat keseluruhan charging case ni, jenis matte finish. Dan macam saya cakap tadi, colour dia warna hitam tapi macam mostly saya nampak macam dark blue tau. Dia macam tak nak berapa nak hitam sangat, more pada dark blue. Kalau kat atas ni kita nampak sini dia punya type C port dan juga charging case ni support wireless charging. So korang kalau orang tak suka charge secara wired, korang boleh go for wireless. Kat bawah sini ada dia punya LED light indicator, dia jenis macam ni. So saya tunjuk kejap nampak tu. So LED light dia menunjukkan apa dia punya bar lah. Kalau ni sampai ke sini dia penuh lah. Kalau sekarang ni dekat bahagian sini, maksudnya dia punya battery light untuk charging case ni tinggal separuh. Cuma charging case ni memang agak bulky betul lah. So kalau kita compare lah dengan Ranya T10B, T10B ni memang charging case memang agak bulky besar. So kalau kita tengok dia punya size dia memang lebih kurang, tapi at least Ranya T10B ni dia punya shape dia ni rounded tau. So macam kita nak masuk poket pun still okay. Ni agak edgy sikit ujung ni. So macam nak masuk poket, dia memang betul-betul rasa bosor juga lah kat poket. Kalau compare dengan lain, ini V32 Pro ni memang jauh beza lah. V32 Pro ni memang
jauh lebih kecil, siap boleh bertenggek lagi atas ya. Sekarang ni kita nak tengok dia punya earbuds pula lah. So earbuds ni kalau korang tengok dia punya bentuk dia ni considered ada stem, tapi stem dia ni jenis gemuk. Tak macam standard stem ataupun macam Neko King. Neko King ni kan dia punya stem dia ni kurus, nipis, halus. Ini jenis gemuk sikit. Tapi at least dia pendek juga lah. Dia agak pendek sikit, so dia tak kacau lah dekat, dia takkan kena kat kita punya pipi. So kalau tengok lebih dekat sikit lah. So kalau korang perasan kat ini dia punya touch area. So touch area dia ni ada bentuk dia punya logo dia tu P. Dan juga dia punya ni ada texture lebih kurang macam dekat dia punya charging case lah. So nampak ada sync design kat situ. So agak cool juga lah. So kat sini dia punya microphone. So microphone untuk mostly untuk call lah juga. Dia punya transparency mode akan masuk kat sini. So dekat bawah sini ada dia punya LED light. Ha, LED light dekat belah sini. So agak pelik, biasa LED light kat sini lah. Tapi dia letak LED light dekat bahagian bawah sini. Kalau kita pusing kat belah sini pula, ni dia punya in-ear detection dia. Dia akan detect kalau kita letak kat kita punya telinga. Dan dia punya nozzle dia ni bentuk oval shape. So kalau tengok sini dia memang ada like ala-ala AirPods Pro jugalah sikit dekat bahagian apa kan panggil dia punya nozzle dan juga area sini. Bawah sini dia ada 2 pin untuk charge dia punya earbuds ni lah. So dan juga bawah situ dia ada indicator untuk tahu ini left or right untuk tilik L ni. Dari segi keselesaan untuk pump slide tu ni saya memang tak ada isu, memang agak selesa. Saya rasa tak ada macam sakit ke apa. Plus tu tak, dunia earbuds ni memang agak ringan juga. Memang saya rasa memang tak ada isu langsung dari segi keselesaan. Memang okey saja keselesaan ni. Dan cerita orang akan skeptikal lah sebab benda ni ada stem kan. So jangan risau, stem ni memang pendek. Dia takkan ganggu lah, dia takkan cocok kat kita punya pipi. So memang tak ada isu lah. Saya memang selesa, saya memang suka pakai Pamusrite tu ni. Ambil kualiti dia bagi saya so-so sajalah. Dia tak rasa macam terlampau premium sangat dan tak terlampau cheap sangat lah. Dia just okay sahaja. Saya teruskan dari segi dia punya microphone lah. Jadi dari segi microphone ni dia tak mention lebih banyak. Tapi yang saya tahu microphone dia ni lubang dia kat bahagian sini. Dan saya pun dah buat testing, saya dah buat call semua. Dan bagi saya microphone dia ni okay. Bagi saya dia just okay sajalah. Nice. Dia ada jugalah, dia akan cancel external sound. Dan voice kita pun akan di capture dan dengan cukup baik jugalah. So nak buat calling saya rasa memang okey, memang just nice. Dia tak ada yang, bukanlah yang terbaik sangat, tapi dia memang okey, memang boleh guna pakai. Korang boleh dengar microphone test ni dan korang boleh nilai sendiri. Testing, testing 1 2 3. Hello, hello, testing 1 2 3. So guys, inilah microphone test untuk Pamu Slide 2. Cuba 1 2 3, cuba 1 2 3, cuba 1 2 3. Testing. Cuba dengar ni, saya ketuk ni. Ni dia sedang menggunakan mic Pamu Slide 2. Cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. So, okay guys, ini adalah percubaan mikrofon Pamu Slide 2. Dengar ada sedikit bunyi bising. Ada dengar sekarang ni ketuk-ketuk kat atas ni. Tak boleh nak buat kerja. Okay, cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. Macam mana suara saya dengar dengan jelas tak? Saya ketuk ni. Hello, hello, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Ready je. Saya terasa dari segi dia punya sound quality lah. Jadi untuk satu TWS ni kalau spek dia power mana pun ada ANC lah bla bla bla, tapi kalau sound tak sedap pun tak sedap jugalah kan. Jadi untuk sound quality Pamu Slide 2 ni memang okey. Saya dengar memang saya seronok juga dengar lah. Jadi untuk signature sound untuk Pamu Slide 2 ni ialah ada mild V shape. Maksudnya mild V ni dia naik sikit kat bahagian bass dengan treble lah. So dapat rasa bass dia agak boomy, treble yang agak sparkling juga. Tapi dia punya V dia ni tak melampau sangat lah. Dia tak macam KZ punya V shape itu memang betul-betul naik bergaung betul V shape dia ni. Ini je just naik elevated sikit lah kat bahagian bass dengan treble. Jadi dari segi bass ni, bass ni considered boomy bass. Agak apa dunia sub bass memang rasa rumble juga lah. Energy pun bagus.
Dan juga dia punya bass ni dia tak terlampau, kata orang, bloated. Dia just ngam-ngam lah. Dia tak kacau figurasi lain. Memang dia mencukupi. Key pun nice. Dapatlah rasa apa, extension yang cukup bagus. Dekat bagian mix pula, walaupun dia V-shape, tapi mix ni detail still ada. Memang still dengar dengan jelas. Suara pun kata orang dia tak rasa dekat sangat. Dia macam ada jarak sikit. Macam vokal kan, kita dengar lagu apa, macam dia tak rasa terlampau dekat kat tinggal kita. Dia just macam ada rasa jarak sikit daripada telinga kita. Instrumen dekat bahagian ni pun okey. Vokal dia tak rasa shouty apa, memang okey saja, memang ngam-ngam saja, memang agak lunak jugaklah vokal kat bahagian mid sini. Dekat bahagian treble dia pula dia ada sparkle sikit, tapi dia tak rasa macam terlampau sparkling sangat. Dia macam bagi dia cukup spark yang nice. Dan treble ni pula dia tak rasa terlampau apa kata orang harsh dan tak terlampau picky. Punya treble extension ni considered moderate decay lah. Dia tak rasa macam terlampau airy sangat. Dia just nice saja. Dari segi dia punya technicalities pula, dari segi dia punya sound separation, dia punya sound stage, serta punya imaging. Sound separation ni memang bagi saya agak standard. Memang okey, walaupun music yang ada high intensity, banyak instrumen, dia memang boleh deliver dengan cukup baik lah. Dan juga dia punya sound stage pun agak, bagi saya agak luas jugalah. Dia just nice. Dia tak rasa macam tak lah, luas sangat. Bagi saya dia memang standard punya sound stage. Dan imaging dia pun okay, memang standard jugalah. Memang pinpoint dengan cukup bagus. So keseluruhan technicality sih memang nice, standard, dan juga dia boleh deliver dengan cukup baik. Jadi untuk keseluruhan sound quality dia ni, memang saya approve. Memang best, memang seronok untuk kita dengar. Fun sound, mild V-shape, mostly orang suka signature soundnya macam ni. Seterusnya dari segi dia punya active noise cancelling serta dia punya transparency mode. Jadi dia punya main feature dia ialah ANC dan juga transparent mode. So dari segi dia punya ANC dia ni, ANC ni bagi saya memang okey je lah. Bagi dia macam saya ada dengar lebih better lah daripada ni. ANC ni memang berfungsi, cuma kata orang dia just berfungsi secara okey je lah. Dia dapat cancel dekat sekeliling, tapi macam dia macam tak berapa nak power sangat lah kekedapan dia tu. Kalau saya compare ANC dengan Filter 2 Pro, of course Filter 2 Pro ni lebih kedap banding dengan PAMUS Lite 2 ni. Still, ANC ni kata orang dia agak practical jugalah. Dia boleh cancel sound dekat sekeliling. Kiranya kalau bising sangat, dia boleh cancel like 50% noise tu lah. Bagi saya, ANC ni very, very so-so. Just okay saja. Untuk dia punya transparency mode dia pula, transparent mode dia macam meh. Macam tak apa pun, memang tak apa nak practical lah. Most of the time, saya akan nak cakap orang, saya kena cabut daripada dia punya earbuds ni untuk senang lah conversation tu. Banding kalau saya nak tukar ke transparent mode, memang tak apa nak dengar. Agak masih kedap lagi dia punya transparent mode ni. Kalau banding dengan Filter 2 Pro, Filter 2 Pro dia punya transparent mode lebih jelas, lebih practical. So transparent mode ni macam kata orang ada untuk macam kita just aware kat sekeliling lah. Tapi untuk buat berbual dengan orang memang tak apa sesuai. But memang cukup kedap lagi. Saya terus lagi ada segi dunia connection serta dunia touch control. So untuk connection PAMUS Lite ni, dia tak ada open lid to pair. So korang kena cabut earbuds ni daripada charging case untuk dia ke pairing mode. So itu memang bukan isu yang besar sangat pun. Dan untuk dia punya connection stability dia ni, memang dia pun Bluetooth 5.2. Most of the time memang saya tak ada isu langsung. Memang sangat stable connection ni, walaupun saya dah jauh sikit dekat saya punya, daripada saya punya smartphone. Dan memang dia okey. Dia tak started ke apa, tak ada terputus-putus. Memang just nice. Tapi mungkinlah jauh, lebih dalam 5 meter ada obstruction sikit. Dia akan putus-putus sikit lah. So untuk keseluruhan connection ni memang sangat-sangat stable lah. Dan juga dari segi touch control ni, ada jenis touch bukan button. Dan dia punya touch area dia ni memang sangat responsif. Saya tak ada isu. Mungkin kadang-kadang dia terlampau responsif juga. Saya tersentuh sikit kat saya punya telinga tu, dia terus detect. So memang kena hati-hatilah. Kut-kut terkena kita punya cuping telinga tu, dia akan terus detect sebagai touch. Kalau tengok kat dunia manual ni, dia punya nak control dia ni hampir semua boleh. Ada play pause ada, nak angkat call boleh, nak reject call, previous track, next track ada, nak volume up boleh, nak call voice assistant, Siri ke apa, ANC mode semua boleh kat sini. So memang touch control ni memang kiranya full package lah. Seterusnya dari segi dia punya battery life dia. So
Sebelum tu ada dia punya feature dia ni, kalau korang nak charge secara wireless boleh sebab dia support wireless charging. Jadi untuk battery life ni, kalau tengok kat spek dia punya single use dia 6.5 jam untuk single use, dan dia punya total dengan charging case boleh dapat total 26 jam. Dan untuk penggunaan saya, saya play lagu straight lebih kurang 6 jam straight saya dengar lagu tau, lebih kurang 6 jam. Dan waktu tu saya tak on ANC, saya on standard mode, tak ada ANC ataupun transparent mode, saya tak on dua-dua tu. Dan volume dia kurang dalam 80% lah, sebab dia ni pun boleh tangkut jugalah volume dia ni. Dan saya bila saya dengar lepas 6 jam tu, battery life dia cuma turun dalam separuh lah tau. So memang battery life dia memang boleh tahan kuat, itu kalau saya tak on ANC lah. Kalau saya on ANC, dia punya battery life dia akan makan sikit je lah. So lepas lebih kurang 6 jam saya dengar dengan ANC, saya boleh tengok dalam battery life lebih kurang tinggal 30% lah. So battery life dia ni memang cukup bagus lah. Kalau korang tak on ANC, dia memang boleh extend sampai saya rasa boleh dapat 8 jam lah lebih kurang. So untuk keseluruhan battery life ni memang bagus lah. Memang dia boleh bertahan dengan cukup lama. Seharian korang boleh gunalah dengan Pamus Lite itu ni. So okay guys, secara konklusinya, Pamus Lite itu ni harga dia tak mention lagi. Sebab sekarang ni dia masih dekat Indiegogo. Korang boleh pergi dekat Indiegogo, korang boleh sign up kalau korang minat. Dekat sekarang ni dia masih dalam apa, early bird lagi lah. Dia tak mention lagi berapa harga. Nanti korang boleh check lah dekat dia punya Indiegogo ni. Saya akan sertakan link di description. Jadi berbalutkan untuk korang angkat Pamus Lite tu ni, bagi saya kalau harga dia murah, dia memang berbalut jugalah. Dia punya sound quality pun nice, dia punya battery life pun bagus, design dia pun okay. Memang nampak nice lah. Nampak apa, slide ni kan, nampaklah aesthetic value dia kan, memang nampak agak unik. Dia punya keselesaan pun memang okey, selesa, ringan. ANC dia pun memang boleh tahan lah. Kiranya okey, memang cukup kedap. Cuma transparent mode dia meh, dia macam macam biasa-biasa, macam tak apa nak praktikal sangat transparent mode dia. Korang nak order macam mana, tengok harga dia. Sebab sekarang ni masih super early bird, memang mungkin harga dia murah sikit lah. So korang boleh check, korang order, korang boleh try sendirilah. Tapi memang keseluruhan untuk Pamus Lite tu ni memang nice. Memang saya berpuas hati lah menggunakan Pamus Lite tu ni. So, okay guys, that is all for this video. Hope you guys enjoyed. If you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That will be much appreciated. And I see you guys in the next video.